dalam memenuhi keperluan perkhidmatan kesihatan yang canggih dan mampu dibayar, terutama kepada mereka yang mengidap penyakit kronik, tumpuan kerajaan pastinya memastikan mereka mendapat rawatan standing negara maju. Bukan itu saja, perkhidmatan dan rawatan yang sama, namun harga jauh lebih rendah berbanding hospital swasta. Perhatian juga diberikan bagi menjaga populasi tua dan golongan yang memerlukan rawatan khusus dengan sentiasa meningkatkan mutu perkhidmatan dan kaedah diagnostik. Sekitar jam 7 pagi, tinjauan kami ke Hospital Serdang, antara hospital utama yang menawarkan rawatan untuk pesakit jantung. Walaupun di setiap ruangan dipenuhi pesakit sedang menunggu giliran, namun keadaan dilihat masih terkawal. Janji kerajaan dalam membantu pesakit kronik berterusan. Rata-rata pesakit bukan hanya dari Lembah Kelang, malah ada yang datang dari Johor, Melaka dan Negeri Sembilan hanya untuk mendapatkan rawatan yang terbaik. Abdullah Busairi, 71 tahun, berasal dari Batu Pahat, Johor, pertama kali mendapat rawatan di Hospital Serdang. Kos yang ditawarkan kepada kita berpatutan, mana besar-besar pun buat permulaan memang tidak dikenakan bayaran. Dan seterusnya, mungkin seimbanglah dengan keadaan sekarang. Kalau pandangan saya, saya fikir memang dah sepatutnya lah, dah sampai masanya hospital sebegini diperbesarkan. Ya, dan kalau boleh di tiap-tiap negeri diadakan hospital jantung macam kat Serdang ni. InsyaAllah. Pendapat sama turut dikongsikan Eng Peng Yoh yang mula mendapatkan rawatan sejak 8 bulan lalu. This hospital is very well organized and I can see that the staff are very dedicated and they work very hard. In spite of the fact that there are so many patients around, they still go about doing their job very professionally. And I'm very happy to be able to come here to be treated. So far, the cost is very minimum. In fact, I would say I need not have to pay at all. Maybe just a nominal fee is about a few dollars, which is I'm very happy about it, surprisingly. And I know the cost of treating a patient is very high, yet I don't have to pay so much. And the government has done a lot to subsidize for the patient. Mengikut statistik, setiap hari pesakit luar yang mendaftar adalah seramai 200 orang. Namun kerajaan prihatin membantu pesakit ini menerusi bantuan subsidi 90% dengan caj bayaran sebanyak RM200 setiap pesakit walaupun kos sebenar rawatan melebihi RM15,000 bergantung kepada tahap kritikal seseorang pesakit. Selain menawarkan prosedur yang canggih, rawatan bagi pesakit kanak-kanak turut disediakan terutama yang mengalami masalah melibatkan pediatric kardiologi. Satu peningkatan yang positif ialah pihak kerajaan dan Kementerian Kesihatan telah baru-baru ini meningkatkan infrastruktur jantung di sini, di mana dulu kita ada dua mesin angiogram yang lama, tapi sekarang kita dah digantikan dengan tiga lagi mesin baru. Setiap satu mesin ni harganya dekat 6 hingga 7 juta untuk satu mesin ni, dan dengan ni kita harap membantu untuk kurangkan waktu menunggu pesakit dan sebagainya. Dan peralatan di Hospital Serdang ni adalah antara yang paling canggih di mana-mana, boleh banding dengan mana-mana hospital jantung di satu dunia ni. Dan kita nampak sekarang setiap hari kita ada peningkatan sampai kita boleh buat sampai 30 kes prosedur angiogram dan angioplasty. Bagi menampung keperluan masyarakat menghadapi masalah jantung, Hospital Serdang dengan sokongan Kementerian Kesihatan kini membuat persediaan untuk menjadi pusat sentuh khas bagi pemeriksaan jantung. Antaranya menyediakan 8 tingkat blok kardiologi selain penambahan 6 mesin angiogram. Usaha berkenaan jelas membuktikan kerajaan bertanggungjawab dalam merealisasikan segala janji terhadap bidang kesihatan secara maksimum. Di sini kita akan disediakan hampir 300 buah katil yang khas untuk pesakit jantung. Dan saya nak highlight satu kemudahan istimewa ialah kita ada Jabatan Kecemasan untuk Jantung yang akan menjadikan perkhidmatan One Stop Center sebagai Heart Attack Center. Jadi siapa ada serangan jantung, dia akan terus kemari. Ya. Dia tidak jangan pergi ke bahagian lain hospital, dia terus ke pusat serangan jantung kerana kita ada makmal angiogram yang khas untuk rawatan, kita panggil primary PCI, itu rawatan kecemasan untuk serangan jantung. Ya. Di mana kita berharap kita akan dapat meningkatkan semua perkhidmatan yang kita sedia jalankan sekarang. Sekarang kita ada 3 makmal angiogram. Di pusat jantung yang baru, dia telah direka untuk menempatkan 6 makmal
angiogram termasuk satu makmal angiogram hybrid yang khas di pusat jantung yang baru.